nih ya. Kalau biasanya kita cuma sekitar-sekitaran kantor, sekarang kita udah jalan-jalan sampai ke Salatiga. Dan kita bakal makan apa? Kita bakal makan yang anget-anget dan gede. Apa itu? Penasaran kan? Langsung aja ikutin. Tadi kan udah bilang kalau kita bakal makan yang besar, terus habis itu anget, terus habis itu pedes. Nah ini, aku juga takjub bisa segini banyaknya gitu kan ya. Jadi sekarang kan itu lagi ada di mana coba? Tadaa! Lagi ada di Bakso Meledos Salatiga. Jadi ini tempatnya ada di depannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus habis itu ada damkar juga. Depannya persis banget, jadi gampang banget buat dicari. Jadi kalau mau cobain di sini, karena harganya juga relatif murah pemirsa, dari 10.000 sampai kalau misalnya mau beli yang segede, gitu kan ya, yang sampai 4 kilo itu tadi aku sempat ngobrol, kayaknya cuma sekitar 400 atau 500-an gitu. Mantap bukan? Jadi kalau buat ulang tahun bisa banget. Langsung eksekusi aja ya ini ya sebenarnya. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Aku sih penasaran sama ini dulu sebenarnya. Jadi katanya nih ya pemirsa, si baksonya ini, ini namanya adalah bakso rusuk Pangeran. Kalau pemirsa bilang ini udah paling gede, oh jangan sedih, ada yang lebih gede lagi. Tapi jangan dong, nanti aku kalah gede gitu kan ya. Kita coba belah nih ya. Wah, lihat nih pemirsa. Always kan kalau aku itu siaran tidak akan pernah bisa bersih ya. Ya sudah, mari kita coba buka dan belah. Di dalamnya itu beneran ada dagingannya atau tidak gitu. Wow, ternyata yes di dalamnya. Jadi gimana ya aku menunjukkannya? Jadi nih dalamnya kayak gini, kelihatan nggak? Oh tidak kelihatan gamers gue gitu kan ya. Pokoknya intinya gini nih, ini ada dagingnya juga. Jadi ada daging si rusuknya tadi yang udah moprol. Ini dagingnya, aku potongkan dagingnya ya. Ini saking gedenya pemirsa, aku jadi tidak bisa. Nih, kayaknya emang harus dipegang. Tenang, saya sudah cuci tangan. Panas. Oke nih, dalamnya kayak gini nih. Jadi dalamnya ada dagingnya. Ada dagingnya, terus si rusuknya tuh sangat-sangat moprol. Nah, nih. Tuh, dagingnya. Ini kemebul loh ya. Nih, terus kita coba baksonya dulu ya. Pemirsa tim bakso pakai saus and the gang enggak sih? Kalau aku sih lebih suka tidak menggunakan apa-apa. Tidak menggunakan apa-apa baksonya. Kita coba kuahnya dulu ya. Emang gak bisa rapi ya gue ya. Nih kuahnya dia agak sedikit keruh. Jadi emang kaldunya itu emang keluar banget. Kita coba. Kuahnya segar. Dan cocok banget sih Salatiga itu kan adem ya. Gak kayak Semarang. Kita coba baksonya. Nah. Aku mau makan bakso yang ada daging-dagingnya. Ini berapa ya harganya? Aku nggak tahu. Nanti aku mau ngobrol-ngobrol sih, tapi nanti dulu. Nanti bakal tak tanyain. Tapi ini kayaknya ya pemirsa ya, dia di Semarang ada kok cabangnya ini pemirsa. Nih, nih baksonya ada dagingnya di dalamnya nih. Lihat nih. Lihat tuh. Kita coba. Bismillah. Emang enak. Ini harus dicobain sih. Kalau mau buat, ini kayaknya kalau satu porsi ini bisa buat beberapa orang. Kalau makan sendirian, kenyang pol. Aku
singkirin dulu ya ini karena jadi kalau yang ini adalah bakso lava, dia juga harus dibelah karena di dalamnya ada sambelnya. Mari kita lihat. Wuh. Nah, yang suka pedes, jadi dalamnya itu ada apa namanya, daging-daging gitu, ada tetelannya, terus ada sambelnya pastinya. Terus dia nggak sendirian, dia ditemenin sama ini nih. Dan ini begitu dibuka, baunya itu langsung, ini pedes loh. Haruskah? Ini nggak mungkin dong kalian bilang satu kali suap. Ya kali. Kita bagi dua dulu deh. Nih. Coba ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes dan panas loh. Ini pedes dan panas, tapi ini enak loh. Dia dalamnya lembut dagingnya. Juga. Dia itu sama ditemenin ini nih pemirsa. Dia sama temenin ini. Cemplungin ke sini nih. Kita makan deh. Ini enak pol. Wah, yang punya dateng. Pawangnya bakso-baksonya ini. Duduk mbak, duduk. Iya boleh. Mbak ini kok enak banget mbak. Alhamdulillah, berarti cocok ya sama rasanya kakak ya? Cocok banget. Ini baksonya kayak beda gitu loh. Dia kenyal terus dagingnya bener-bener wow. Dan ini pedes loh. Aku harus menahan pedes. Tapi aku pengen nyoba terus ini nagih gitu. Ini kalau total di sini di bakso Meledos Salah Tiga ini ada berapa menu mbak? Menunya itu ada kira-kira. Tak sambil makan ya? Iya, ada 15 lebih. Oke. Itu kan ada yang di pajang-pajang di samping-samping itu. Atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, itu banyak lah. Iya. Menunya macam-macam, harganya mulai dari yang murah sama yang sampai 500 ribu. Sampai 500 ribu ada ya. Jadi semuanya ada hitungannya. Nah, ini kalau misalnya bakso Meledos ini udah dari kapan nih? Ini berdiri dari tahun 2017, Kak. 2017 ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Enggak capek Mbak berdiri, enggak duduk-duduk. Krik ya. Jadi kalau ini cuma ada di sini atau ada cabang-cabangnya lain? Ini benar kata kakaknya tadi bilang ya, di Semarang juga ada. Jadi cabangnya ada yang di Salatiga, ada yang di Semarang, gitu Kak. Baru dua sih Kak, doain banyak ya. Amin. Kalau misalnya ini nih, apa namanya, ini kan kalau yang gede-gede kayak gini nih. Ya. Ini kayak kalau catering gitu bisa nggak sih? Jadi misalnya aku punya hajatan di rumah gitu, aku pengen, wah kayaknya seru nih kalau pengen bikin, misalnya ulang tahun, malas pakai kue tart, pakai bakso gitu, bisa nggak sih pesan kayak gitu? Ulang tahun bisa, biasanya kita pakainya yang bakso monster. Monster itu kan yang besar, yang 500 ribu itu Kak. 500 ribu? Bisa sampai 15 orang Kak. Sampai 15 jadi, orang? Ya, jadi dalamnya apa aja itu? Dalamnya itu ada, ini kan yang versi kecil ya, dalamnya itu ada cabai otomatis, terus ada sambal spesial, ada telur ayam, ada telur puyuh, ada tetelan, ada bakso kecil-kecil. Jadi banyak sekali. Lengkap ya. Yeah. Untuk kalau yang 15, yang porsi 15 orang dimakan sendiri, kayaknya udah nggak mau makan bakso sebulan deh, saking warasnya ya. Nah ini kasih tahu dong, ini kan banyak banget. Dan ini tadi aku mencicipi yang bakso yang ini nih. Ini kayaknya pedes ya. Iya. Itu bakso yang ini pedes loh ini pemirsa. Ini yang namanya bakso Meledosnya itu. Iya Kak. Itu bakso Meledos, tapi tenang aja kalau misalkan kesini bawa anak-anak, itu kita masih bisa tanpa pedes. Jadi kalau misalkan dikasih keterangan tanpa pedes, kami kasih bakso biasa. Kasih bakso yang biasa, ya, bakso yang biasa itu yang mana nih? Bakso yang biasa itu yang ada di mie ayam Kak.
Oh yang ada. Oh enggak ada di sini. Ada emang Pak, tadi ini. Nah, oh ini. Ini kan yang oh yang ini ya. Adanya kayak bunga ini bakso biasa. Nih bakso biasa. Kerupuk ada yang enggak suka pedes. Sorry, aku makan. Jadi ini baksonya. Iya, bakso biasa. Jadi tenang aja. Bisa semua tanpa pedes. Kecuali bakso lava ya, Kak. Soalnya dalamnya ya. Dalamnya nih. Iya. Nah. Tapi ini pemirsa. Baksonya itu bentar ya sambil ditelan ya. Jadi itu baksonya itu dia tuh daging banget. Terus tapi kenyal gitu loh. Dan kadang itu ada bakso yang rasanya tuh berasa makan bakso sesapi-sapinya kan. Kalau ini tuh enggak gitu kan. Jadi tuh enggak yang rasanya tuh enggak yang apa ya ngomongnya perengus ya itu ya. Nah, itu ini tuh rasanya enak, kenyal. Dan untuk harga menurutku worth it loh. Ini berarti kan dari 10.000 sampai dengan 500.000 kalau beli yang gede. Nah, itu kalau yang gede itu PO dulu apa ready setiap hari? Kalau untuk yang besar itu kita pre-order 1 hari sebelumnya, Kak. 1 hari sebelumnya ya. Biar datang langsung jadi gitu loh, Kak. Fresh juga ya berarti. Bener, ya. Kak. Dan ini apa namanya kalau kayak yang ini nih, ini kan juga gede. Ini juga gede. Apakah ini juga ready setiap hari di Kotlet? Ini ready setiap hari. Kalau untuk yang bakso sultan, bakso rusuk, bakso raja itu ready setiap hari. Oke. Okay. Ya. Nah, ini bukanya jam berapa? Oh, buka kami dari jam 10 sampai jam 9. Dari jam 10 sampai jam 9 malam. Okay. Ini kalau alamatnya di mana nih? Kalau aku tadi kan ngelihat ini gampang karena di depan kan ada kantor Dinas Pekerjaan Umum sama damkar kan ya. Nah, kalau alamatnya ini di mana nih? Alamatnya di jalan apa? Cari Google Map. Mending Kak buka Google Map aja. Buka Google Map. Karena emang tadi aku datang ke sini juga pakai Google Map. Nyampe kan, Kak? Langsung nanti aku taruh di bawah Google Map yang aku googling nih. 1, 2, 3, cering. Ya Allah, jadul banget cering gitu kan ya. Nah, tapi kalau tadi kan satu di Semarang, satu di Salatiga. Nah, ini biasanya nih, ini kan kayaknya dari tadi aku duduk di sini pun sambil menunggu makanan ini jadi itu keluar masuk orang banyak banget gitu kan ya. Nah, kira-kira ini dalam sehari rata-rata tuh bisa ngejual sampai berapa kilo bakso? Berapa kilo ya? Banyak ya. Berapa ya, Kak ya? Kak, setiap hari kan kami bikin, Kak. Nah, kira-kira itu biasanya sehari 4 bikin 4 kilo ya. 4 kilo tuh bundaran-bundaran gitu-gitu ya, padha wae akeh loh itu. Jadi banyak banget karena memang di sini yang paling laris apa nih? Paling laris, yang paling dicari ya, Kak ya. Itu bakso lava tentunya. Bakso lava paling belum banyak yang di sini kan bakso lava. Biasanya bakso lava sama bakso ini, Kak. Apa bakso lava, bakso tenis, Kak, ini, Kak. Bakso tenis itu yang kelihatan ini. Ya, Kak, ya? Iya. Ini bakso tenis dalamnya tuh ada telurnya, Kak. Oh, dalamnya ya, ada telur ayam. Mari kita unboxing ya. Hari ini kita unboxing bakso. Sampai aku bingung tempatnya di mana ini. Di sini enggak kelihatan ya? Ini aku ngirian dulu ya. Bentar, Mbak, minta tolong, Mbak, geser dulu. Nih. Jadi kutunjukkan di dalamnya ini ada baksonya. Kameramenku nanti jangan minta saya langsung makan ini sekali hap ya. Bisa loh, Kak. Saya bisa makan itu satu. Saya sebenarnya bisa, tapi camper saya tuh kadang suka aneh-aneh gitu loh. Harus ayo sekali hap nanti saya jadi enggak cantik di sini. Kebalik kan ya pisaunya jadinya. Kalau yang di Semarang itu Jalan Gajah ya. Di Jalan Gajah Raya nomor 176, Kak. Jalan Gajah nomor 176. Iya. Nah, masjid aku. Masjid ini ada bakso. Ada bakso, ada telurnya nih ya. Jadi dalamnya kayak begini. Loh, enggak bisa nih ya. Nih, pokoknya di dalamnya ada telur rebusnya, terus ini ada juga lengkap dengan tetelannya ya. Oh iya, Kak. Di sini tuh kan menunya bisa milih, Kak. Jadi misal bakso tenis, nah itu bisa milih mau kosongan aja atau mau yang pakai babat iso atau pakai mie. Oh. Ya. Jadi kayak bisa milih ya. Ini kan yang ini full, Kak. Nah, kalau yang sultan ini baksonya kosongan. Jadi bakso yang bludosnya itu bisa dapat 3 gitu, Kak. Kalau ini dapat 1 aja karena ada mie sama ada isonya ya, babat isonya. Tapi ini harganya sama. Harganya sama ya. Cuman jadi kita kayak bisa milih gitu kan ya di mana-mana. Ini kalau misalnya tadi kan kalau mau pesen gimana nih caranya? Pesen yang apa nih, Kak? Yang gede, yang pre-order itu caranya gimana sih? Biar pemirsa juga tahu nih yang mau. Mungkin ada kepikiran langsung, aduh aku pengen ulang tahun besok atau mungkin aku mau ada acara tapi aku bosen nih ngasih roti-rotian aja, aku mau pakai bakso aja, gimana sih caranya? Caranya gampang sekali teman-teman semua, jadi tinggal WA aja ke nomor 088215373808. Nanti ada di sini ya nomornya, nanti
bisa lah ya, order gitu makanya, nanti. Nanti bisa mau yang di Semarang ataupun Salatiga nanti bisa dibantu gitu ya. Kan ya ibaratnya. Terakhir ada yang mau sampaikan enggak? Terakhir teman-teman semuanya bisa nyobain ke Bakso Bedo Salatiga. Insya Allah kami memberikan pelayanan dari menunya, dari harganya, pokoknya semuanya. Ya semuanya lah pokoknya. Semuanya ya, bakal yang terbaik untuk teman-teman. Jadi gitu ya. Ini masuk Bakso Bedo Salatiga joss gitu kan ya. Jadi ini masuk banget ke rekomendasi Andito di jajanan jajan bareng Dito ya, jajan Andito dan jajan Dito kali ini. Jadi wajib banget kesini cobain, cari aja di Google Map karena gampang banget karena dia di pinggir jalan, depannya ada damkar sama DPU gitu kan ya. Makasih Mbak Rahma ya. Iya. Makasih Mbak Rahma, sukses. Dan pemirsa, kira-kira besok bakal kemana lagi? Nah, ntar kalian tetap di ngicip, ngobrol sambil icip-icip.